Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini kita mau mereview harga rokok dan rokok-rokok yang terlaris. Ini ada Sampoerna. Ini di antara rokok lain, ini termasuk yang sering dibeli orang ya, Sampoerna. Ini Club X, kemudian ini ada Magnum Black. Kemudian ada lagi yang terlaris selain tiga macam ini ya. Ini dia, tahu dong rokok legend ini teman-teman. Ini termasuk yang terfavorit juga. Surya. Ini nih yang paling sering dibeli orang. Surya kecil, Surya besar. Rokok legend ya ini teman-teman. Ini kita mau pajang dulu ya yang Sampoerna ini teman-teman. Kita buka dulu. Ini baru. Susun. Teman-teman, maksudnya terlaris dibanding teman-temannya yang lain gitu. Ini ada Magnum Black. Magnum ini sebenarnya ada tiga macam ya teman-teman. Ada yang klasik, ada yang black. Cuman yang klasik saya sudah habis teman-teman dan kurang terlalu galak sih yang klasik. Tadinya yang paling laku nih teman-teman yang mil, Magnum mil, cuman nggak tahu harganya jadi naik. Mereka yang rokok ini tuh pindah ke Magnum Black, ini harganya lebih murah. Mungkin rasanya nggak jauh beda kali ya teman-temannya. Seperti ini teman-teman rokok-rokoknya. Reviewnya kita mulai, review harga kita mulai dari Sampoerna. Ini ya Sampoerna mil yang besar. Ini dia modalnya 25.537 ya teman-teman. Saya jual 27.000. Nih yang termasuk favorit ya, Sampoerna besar. Kemudian ada Sampoerna kecil, saya jual 21.000. Ada Sampoerna hijau teman-teman. Maaf ada mobil lewat, maklum ya agak berisik. Sampoerna hijau itu modalnya 12.400, saya jual 14.000. Kemudian Club X teman-teman, ini yang saya bilang termasuk favorit juga. Ini Club X modalnya 16.600, saya jual 18.000 ya. Ini ada Samsu Black, ada Samsu biasa. Samsu biasa ini modal 17.200, saya jual 19.000. ada komodor juga, komodor saya jual 23 ya teman-teman. Ini komodor sebenarnya jarang-jarang yang nyari, cuman kita harus ada juga sih. Ada union ini ada
tiga macam ya teman-teman. Ini ada yang king, kalau di sini nih union king. Ini yang kotak biasa, ada juga yang kotak. Ini yang biasa maksud saya teman-teman. Ada juga yang kotak dia. Nih. Ini kotak. Harganya 20.000 ya teman-teman. Biasanya bapak-bapak yang masih suka rokok jadul itu ya teman-teman. Waktu saya mungkin belum lahir nih rokok udah ada sama Surya setahu saya. Nih, kemudian ada Bull. Saya jual 23. Ini Magnum Black. Magnum Black ini modalnya 18.300 ya teman-teman. Saya jual 20.000. Kemudian ini ada Magnum Mill. Magnum Mill modalnya 22.180. Saya jual 23 ya teman-teman. Ada Rapen 17.000. Ada Insta. Insta ini saya jual Insta putih 18. Ada Ares 13. Insta merah 8.000. Ini ada rokok-rokok ini dari Jarum. Itu ya teman-teman. Tadinya saya sebenarnya jual rokok apa EC ya. Tapi enggak datang lagi salesnya teman-teman. Sekian review rokoknya. Sebenarnya rokok ini dapat merusak kesehatan teman-teman. Cuman enggak tahu masih banyak aja tuh yang ngerokok. Dan pabrik rokok masih tetap buka teman-teman. Jadi kita jaga kesehatan masing-masing ya teman-teman. Kalau memang ingin sehat, olahraga, tidak merokok. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, sekian dulu ya review harga beberapa harga rokok yang saya jual di warung saya ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini etalase rokoknya. Banyak macam-macam racun ya teman-teman. Rokok itu kan racun sebenarnya. Cuman banyak yang suka selain dia mengakibatkan kanker juga kantong kering teman-teman. Kalau satu hari bisa 3 atau sampai 5 bungkus kan lumayan ya teman-teman sebenarnya. Selain dia kanker kantong kering bisa jadi penyakit juga. Jadi rokok ini tidak dianjurkan sih teman-teman. Cuman banyak yang tetap pengen merokok. Merokok dapat merusak kesehatan dan juga merusak kantong teman-teman. Nih, dilarang. Tuh ada warning. Oke teman-teman, selamat beraktivitas. Dah, assalamualaikum.